Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channelnya Anto Kumis. Anto Kumis mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat semuanya yang sudah like, komen, subscribe, share. Nah, yang paling penting habis di subscribe, pencet tanda loncengnya sehingga juga sebisa baca video terbaru pasti akan muncul dengan sendirinya. Kali ini ada pernikahan Rizky Kurniawan. Inilah pengantaran ya. Ada roti buaya juga. Jadi Bang Rizky punya niat tetap kalah mati atau maju lagi, Pak? Nah, kalau kata Bang Rizky, apalagi anak Cipete. Kalau kata Bang Rizky bilang, menjalankan makhluk yang bernyawa, kereta atau di pelet ikut. Pelet di stasiun, ya? Stasiun. Jadi Bang Rizky tetap kalah mati? Udah cakap, udah mantap, udah bulat, ya, kan? Bang, mendingan lu pergi ke sini daripada lu pergi ke Senayan. Maksud aku bagaimana? Eh, Bang Rizky, angkat kaki dari kamu sini daripada waduh, apa udah jelek kalau ketanggalan? Wah, jauh-jauh dari Cipete, Bang Rizky, sampai nyawab ini suruh angkat kaki dari kampung sini. Angkat kaki, angkat kaki, artinya angkat. Bang Rizky, jangan ikutin. Kemarin yang bebas di luar. Kata abang suruh angkat kaki. Oh, balik lagi, bukan yang punya tempat ya. Oh, maksudnya saya disuruh pulang. Ayo Bang Picung. Bang Picung ayo. Lawan. Golok doang. Panjang. Udah banyak jago yang mati. Ini sepukulan ya. Wah. Roti buaya. Wah. Kita tuh dong kolong. Kolong. Channel kita ini channel.
tuh yang banyak-banyak lah. Terhabis asar malam kali ini. Iya, kasih masuk dah. Kasih masuk. Nah, jagonya udah turun. Kamu ngapain lagi? Mau main enak suruh lawan-lawan aja, Pak. Nah, saya berantem. Pantun jadi, betmai jadi, paklim jadi. Saya bukan sombong, Bang. Maksudnya? Malam Jumat, saya, Bang, kiai ngaji. Kalau sebelum jam 1 malam, saya kegemaran lo pulang. Duh! Wah, lu ngaji kitab, lu jikin, lu tak harap di situ? Jual peci, nunggu kubaran. Ngaji. Bang serabu tak terumbu sejajar bang tangga loh. Berapa banyak lu sama di sini bibir lu contoh. Bang tanah hitam baju hitam dijahit pakai benang. Ya. Di hari kita berantem pembelian sampai kalah menang. Inilah adat Betawi. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa di like, di komen, di share. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.